dari kelompok Stratus. Halo, saya Bayu Renatri Andari, NIM 1815001. Saya Ayub Yoga, 1815011. Halo, nama saya Ahmad Wiranto Aji Nugroho, NIM saya 1281508. Saya Jerita Marisa Fitri, 1815027. Kami akan menjelaskan tentang gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya semu yang muncul akibat pengaruh gerakan rotasi bumi dan gerakan udara nisbi terhadap permukaan bumi. Sebagai contoh mudah dari gaya Coriolis ini, yaitu dapat kita coba dari permainan merry-go-round. Tanpa adanya gaya Coriolis, contohnya ketika bola dilempar lurus ke depan, maka bola akan tetap bergerak lurus sampai ke penerima. Gaya Coriolis menyebabkan angin dibelokkan ke kanan dari gaya gradien tekanan di belahan bumi utara atau BBU. Dapat kita lihat bahwa bola yang dilemparkan seolah-olah dibelokkan ke kanan, namun sebenarnya bola tetap bergerak lurus ke depan. Pengamat yang bergerak. Begitu pula ketika pelempar yang bergerak, maka bola akan terlihat seolah-olah dibelokkan ke arah kanan. Dan juga gaya Coriolis menyebabkan angin dibelokkan ke kiri di belahan bumi selatan atau BBS. Dapat kita lihat seolah-olah bola yang dilemparkan berbelok ke arah kiri, namun sebenarnya bola bergerak lurus. Pengamat yang bergerak. Sekian video dari Stratus, semoga bermanfaat.